Wow, ada anjingnya ber. Nah, kita udah ada di the peak. Ini the peak, the pit tram. Kita udah ada di atas nih. Di sini alhamdulillah ya sudah mulai dibuka. Aktivitas sebelumnya ditutup dan di sini banyak orang-orang bule. Orang Indonesia banyak, Filipina juga banyak, orang Nepal, orang semua aja di sini karena ini tempat hiburan yang luar biasa. Udah di atas gunung teman-teman semua, welcome to the peak ya. Jadi kita akan melihat keindahan bangunan gedung-gedung berjulang tinggi di atas gedung ini. Sini juga ada Madame Tussauds ya, jadi di sini foto Hollywood artis semua ada di sini. Dan ini ada souvenir-souvenir ada di sini dijual ya. Banyak souvenir dijual di sini. Tapi kita tidak ini ya, kita kesini dulu. Ini bagus banget, nanti teman-teman bisa ini ya, koleksi di rumah. Ini kalau di Indonesia nggak ada ya, jadi bisa ini Hong Kong souvenir shop di sini. Sini ada gantungan kunci dan sebagainya komplit. Sini belum buka jam segini dan sini juga ini 10 dolaran. Good, aha, ceng ceng, Andi Lau. Gedungnya ini teman-teman ya, paling tinggi ini. Nanti di atas sana kita melihat ketinggian dari gedung. Nah, ini ada koleksi post office The Peak ya, atau Pit Tram. Post Love the Future. Nah teman-teman semua, alhamdulillah ya kita sudah nyampe di atas. Sekarang kita ada di Post Love to the Future dan ini adalah koleksi-koleksi post office atau mungkin souvenir yang ada di the peak ya. Dan kita nanti akan naik ke atas, kita akan melihat pemandangan dari gedung. Yuk kita akan melihat. Dan ini koleksi-koleksinya teman-teman semua ya. The peak koleksi-koleksi yang ada di post office dari zaman ke zaman ya. Ini koleksi-koleksinya. Ini orang Hong Kong ini kreatif banget ini. Mau naik ke atas.
Atas teman-teman semua ya. Jadi tadi kita melihat Madam Tussauds-nya belum buka. Jam 12 bukanya. Kita mau ke atas dulu. Kita mau melihat-lihat. Di sini toko-toko masih ini ya. Jam 11 bukanya. Nah, teman-teman semua, ini kita udah di atas ya. Ternyata luar biasa panasnya. Panasnya luar biasa. Seperti ini. Nah, ini gedungnya tadi ya. Gedungnya yang kita tadi ini di belakang saya sana. Kita mau cari tempat duduk dulu, mau lihat-lihat ini apa namanya, pemandangan. Wow, ada anjingnya berenang. Kita udah ada di tepi ini, tepi jepit tram. Kita udah ada di atas nih. Di sini alhamdulillah ya sudah mulai dibuka aktivitas, sebelumnya ditutup. Dan di sini banyak orang-orang bule. Orang Indonesia banyak, Filipina juga banyak, orang Nepal, orang semua aja di sini karena ini tempat hiburan yang luar biasa. Nah, teman-teman semua, kita lagi masuk di candy shop ya. Jadi apa tuh namanya, tokonya permen coklat. Ini orang-orang bule nih sebenarnya. Kita mau cari coklat yang enak tentunya ya. Si kecil. Ini ada. Nah, teman-teman, jadi kita tadi masuk ke candy karena ada AC-nya ya. Jadi kita ngasih dulu, habis itu kita berpanas-panas lagi. Karena kalau kalian tahu ini panasnya luar biasa. Ini yang dinamakan pitram atau the peak ya. Yuk, kita lihat dari atas sebelah kiri dulu ketinggian. Belakang saya ini gunung. Kita bisa melihat dari sini ini. Dari sini ya. Itu gunung. Ini sangat cocok banget bagi teman-teman yang suka hiking ya. Suka naik-naik gunung seperti itu. Thank you.
Nah, oke teman-teman semua, ayo kita coba masuk ke dalam ya, merasakan pertama kali kereta dibangun di Indonesia. Oke. Thank you. Halo. Can I help you? I see. Five generations of Hotel Olivier.